Ribuan orang memadati kawasan wisata Kota Lama Semarang untuk menyaksikan Parade Seni dan Budaya Semarang Night Carnival 2023 dalam rangka hari jadi ke-467 Kota Semarang. Megah dan meriah ya, satu persatu model dengan beragam kostum berjalan berlenggak-lenggok sambil menari. Tak sembarang kostum yang digunakan oleh para peserta. Peragaan busana tahun ini bertemakan The Luxury, yang berarti kemewahan, keindahan, dan kenyamanan. Ada kostum adat Jawa dengan sayap keris besar yang megah dan mewah. Ada gaun perpaduan merah muda, hijau, dikelilingi daun dan bunga teratai yang cantik dan anggun. Ada kostum merah dengan paduan kipas tangan yang unik dan memanjakan mata. Dan tak kalah unik, ada juga kostum lampu lilin yang menyala dan tentunya menarik perhatian warga. Wali Kota Semarang bersama ratusan warga ikut meramaikan Semarang Night Carnival dengan berjalan kaki bersama para peserta dari Taman Sri Gunting Kota Lama hingga Taman Titik 0 km Semarang atau menempuh jarak hampir 1 km. Sehingga ini menjadi satu kolaborasi untuk bagaimana masyarakat tuh memahami bahwa ini adalah memang hasil atau unggulan ya, destinasi-destinasi yang digambarkan melalui tema-tema seperti ini. Kemeriahan SNC yang menjadi agenda tahunan Hari Jadi Kota Semarang juga berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan Kota Semarang. Dengan harapan pariwisata Kota Semarang bisa semakin berkembang. Ali Misafir melaporkan dari Kota Semarang.